Damai sejahtera Allah Bapa yang dalam kau segala akal adalah kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat Paskah untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada perayaan Paskah pertama hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera mereka pergi dan berkata-kata kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari buku itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita Paskah, berita kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, menjadi satu peristiwa yang sangat menentukan dalam kehidupan kita orang percaya. Sebab apa saudara? Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, dan kalau Paskah tidak terjadi dalam kehidupan Yesus, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia ini. Sia-sia pula doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang mati. Namun sekarang kita harus bersyukur atas kuasa Tuhan yang begitu besar, kuasa Allah yang begitu mulia, yang sanggup dan mampu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi satu kekuatan dan untuk meneguhkan iman percaya kita bahwa kita menyembah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sampai kita kelak berada bersama Dia di tempat yang kekal yang sudah dipersiapkan bagi orang percaya. Saudara-saudara kekasih, melalui pemberitaan firman Tuhan
pada perayaan Paskah pertama hari ini, paling sedikit ada 5 peristiwa atau 5 hal yang terjadi di sekitaran kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah nyata dan yang sudah terjadi. Yang pertama adalah ada rasa takut yang begitu besar dalam diri Maria Magdalena dan Maria yang lain, di mana mereka pada pagi-pagi buta, pada subuh mereka datang untuk menengok kuburan Tuhan Yesus. Kedua adalah terjadi gempa yang dahsyat, di mana seorang malaikat Tuhan turun dari atas untuk mengulingkan batu yang menutup kuburan Yesus, dan sesudahnya dia duduk di atas batu ini. Ketiga adalah kubur yang kosong, menandakan bahwa Yesus yang disalib, Yesus yang dikuburkan, ternyata sudah bangkit dan tidak tinggal di dalam kuburan tersebut. Yang keempat adalah suara malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang menyampaikan supaya jangan takut, sebab mereka mencari Yesus yang mati di tempat yang salah. Tetapi mereka itu mengatakan, biarlah mereka meninggalkan rasa takut, oleh karena mereka tidak melihat Yesus ada di kuburan, dan bahkan malaikat memberitakan kepada mereka agar pergi memberitakan, menyampaikan berita kesukaan, berita kebangkitan ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Peristiwa kelima adalah ucapan Yesus Kristus yang sudah bangkit ini. Sekaligus ini merupakan penampakan pertama setelah dia bangkit kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia menyampaikan salam damai, salam sejahtera. Artinya untuk mengusir, untuk mengenyahkan, untuk menghilangkan rasa takut yang masih menyelimuti, yang masih mengikat pikiran mereka di dalam peristiwa penyaliban sampai dengan kematian Tuhan Yesus diriakan. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan supaya mereka juga pergi ke Galilea dan menyampaikan berita kesukaan ini, berita kebangkitan ini kepada murid-murid yang lain, supaya mereka juga memahami dan menerima, bahkan menyaksikan bahwa berita kebangkitan Yesus bukan berita yang dibuat-buat oleh manusia. Tapi ada satu kepastian, satu kesungguhan, di mana Tuhan Allah telah membangkitkan anaknya yang sudah tersalib, yang sudah dikubur, untuk bangkit mengalahkan kematian dan selamat. Ibu bapa serta saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi sukacita besar bagi kita orang percaya, bagi gereja yang masih hidup di zaman perjanjian baru ini, di saat kita akan menantikan hari kedatangannya yang kedua, firman ini menjadi bagi kita bahwa semua kita orang percaya terpanggil dan diutus oleh Tuhan yang sudah bangkit ini untuk menjadi saksi-saksi atas kebangkitan, sekaligus untuk memberitakan, menyampaikan bahwa Kristus berkuasa, bahwa Kristus membangkitkan dia, sehingga sudah dikalahkan, sehingga orang-orang percaya tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi cemas, tidak perlu lagi khawatir di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupannya
kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi tempat yang baharu. Oleh karena ini, saudara, mari kita maknai kebangkitan ini adalah pesta sukacita, pesta yang membangkitkan kehidupan kita melihat satu perjalanan ini iman kita ke depan. Gereja orang percaya di sepanjang abad dan di segala waktu harus menyerahkan hidupnya dan harus mampu untuk menjadi saksi-saksi kebenaran itu. Pada sini juga di hadirat kita orang percaya menyerahkan memintakan kebangkitan Yesus Kristus lewat perayaan Paskah dan juga di mana kita dihadirkan oleh Tuhan, kita harus mampu mengurangi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang terjadi dalam kehidupan dunia saat ini, khususnya dalam melihat dan merespon pandemi COVID-19 yang memang secara itu kita katakan semua penduduk dunia ada rasa panik, ada rasa takut, ada rasa was-was. Sekaligus di dalamnya juga ada upaya, ada usaha dari setiap orang, dari pemerintah kita, dari gereja kita. Kita juga terpanggil untuk mampu menjembatani, menjadi media dalam memutus mata rantai virus corona COVID-19 ini dengan selalu menjaga diri dalam kesehatan, dalam persekutuan sosial, menjaga jarak sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah kita dan juga pengimbangan dari ujung pimpinan gereja kita KKJP. Biarlah saudara jemaat KKJP yang terkasih bisa kita juga merayakan Paskah di tempat yang mungkin bagi kita tempat yang selalu kita pertanyakan, mengapa di rumah, mengapa bukan di gereja? Jawabannya adalah di mana kita mendengar dan menerima berita kebangkitan, disitulah sukacita Tuhan dibangun dalam diri kita, sehingga kita juga harus mampu untuk menjadi saksi-saksi kebenaran atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan sekaligus renungan ajaran sapaan Tuhan kepada kita membangun satu keyakinan, iman percaya kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita juga terhadap sesama manusia dengan saling menghargai, saling menerima perbedaan, dan saling membangun, saling menentukan, saling menguatkan di tengah-tengah perbedaan. Sebab disitulah juga kita dihadirkan oleh Tuhan untuk membawa terang dan menyatakan kasih karunia. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau telah meyakinkan murid-murid-Mu juga para perempuan yang pertama untuk menjadi saksi kebangkitan Maria Magdalena dan Maria Lain, dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang sudah berjumpa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui penampakan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakini Tuhan Engkau juga menampakkan diri dan hadir untuk menyatakan kebangkitan dalam diri kami, sehingga kami harus bersuka cita, sehingga kami harus kuat di dalam kebangkitan ini untuk memberitakan menyatakan Tuhan lewat kehidupan kami hari demi hari. Jauhkan Tuhan rasa takut, jauhkan rasa khawatir, sebab Engkau adalah Tuhan yang menguasai kehidupan kami dan segala sesuatu yang terjadi di alam ciptaan ini. Hanya kepada Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Dari kepada Tuhan yang baik kami sembah,
kami imani dan percayai. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, khususnya jemaat Akademi Teman ini, dimanapun mereka berada. Amin.